Halo, welcome back to my YouTube channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pada sore hari ini, sorry, ini pagi ya pemirsa, atau siang. Pada siang hari ini saya akan unboxing salah satu gift dari Mbak Sabana Real Channel ya. Anda bisa subscribe untuk channel beliau. Kemarin hari Minggu saya sempat ketemu beliau perdana dan ternyata beliau memberikan oleh-oleh ya Mbak Sabana. Saya tahu jiwa sosial beliau itu sangat tinggi sekali. Saya mau mengucapkan terima kasih Mbak Sabana. Semoga semakin sukses, semakin sehat, dan juga semakin bahagia tentunya, dan tetap semangat dalam hidup. Baiklah, ini saya mau unboxing ya isinya. Ini agak dingin sehingga pakai baju ya hangat di rumah. Ini seperti ini. Oke. Ya, saya buka. Namun rupanya dibungkus. Dibungkus banyak, saya harus potong dulu dengan gunting ya pemirsa. Apa isinya? Mari kita unboxing. Nah, ini dia. Oh, ada love-love light-nya. We love you too, Mbak Sabana. Love you very much. Ini tasnya, paper bag-nya dengan tanda cinta yang besar banget. I do love you too. Sebagai seorang sahabat di dunia per-youtuban, bahkan now di real. Di real life. Oke, mari kita buka. Isinya apa? Isinya apa ya pemirsa? Saya tahu Mbak Sabana ini banyak sekali memberikan gift ya, atau semacam hadiah-hadiah ke beberapa YouTuber di Cepu dan Blora, termasuk ke Lake Dami, seperti itu. Ini. Wow, apa ini? Saya baca ya pemirsa. Ini Opel Garlic Crackers ya. Produk Indonesia. Nah, ini. Ini adalah produk Indonesia. Upil bawang putih. Oh, upil. Mungkin namanya kerupuk upil apa ya? Kok upil? Saya malah baru dengar ada upil. Saya baru lihat pemirsa. Ini ada istilah upil garlic crackers. Bahan-bahannya bawang putih dan sebagainya. Ini jadi semacam kerupuk ya, tapi kok ada tulisannya upil. Ya, jadi ini kerupuk ya. Kerupuk upil mungkin begitu ya. Terima kasih Mbak Sabana. Oke, kemudian apa lagi? Ini coffee klatik brand. Oh my god, ini juga tahu saja kesukaanku. Kopi. Thank you. Nanti saya kasih krim juga ya. Ya, oke, okay. Terima kasih Mas Abana. On the third, what is that? Wow, kerupuk istimewa. Ini juga apa ini? Kerupuk puli. Nah, ini kerupuk puli ini kesukaan saya ini. Sri Kandi kerupuk puli ini ya. Ini made in Indonesia ya. Ini kerupuk puli kalau nggak salah itu bahan-bahan dasarnya. Nah, ini cocok untuk nasi pecel, rawon, dan juga nasi soto. Ya, ini kerupuk puli. Bahan dasarnya adalah itu tadi juga. Onion, salt, and spice. Oke, kemudian apa lagi? Oh, ini dia. Ini adalah kerupuk merah mini. Onion cracker atau semacam kerupuk bawang ya. Onion itu kan bawang. Ya, jadi ada garlicnya, onion and salt. Ya, seperti itu. Ini gambar ikan. Oke, terima kasih. Ini nanti digoreng sih mbaknya yang goreng. Nanti setelah digoreng kita bagi ke teman-teman juga ya. Dan ini dia. Oh wow. Ini adalah sarung ya, apa-apa ini. Surat saya buka. Ini khas mana ini?
Ini saya pernah dikasih seperti ini. Kalau nggak salah itu dari daerah setelah Bali, Lombok ya. Ini saya pernah dapat ini dari Lombok. Tapi nggak tahu Mbak Sabana dari mana ini. Apakah ini dari Jawa Timur? Ini kain tenun pemirsa. Ya Allah, terima kasih. Thank you banget Mbak Sabana. Dikasih banyak banget oleh-oleh. Ini sebaiknya untuk apa ya? Ini untuk apa ya? Ini banyak hal ini bisa dipakai langsung untuk kain ya. Dan juga ini musim dingin bagus banget. Ya, ini ciri khas banget Indonesianya ya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Sabana. Oke, ini kain tenun. Dan the next masih ada pemirsa. Apa ya? Ini. Nah, ini dia. Ini apa ya? Oh my goodness me. Saya so excited. Wow. Oh my god, how you have this one order. Terima kasih Mbak Sabana. Wow, ini aku mau ngopi. Ngopi pagi pakai ini besok pagi ya. Sekaligus, aduh, sekaligus saya mau pakai ini kopinya. Ya, menggunakan kopi gladek dan ini. Apa? Mug-nya menggunakan ini. Ini dari kayu pemirsa. Made in Indonesia banget. Wow. Oke, begitu saja unboxing saya untuk pada siang hari ini, yaitu kado atau gift dari Mbak Sabana Real Channel. Mohon di-subscribe ya channel beliau. Terima kasih banget. Thank you banget Mbak Sabana. We love you. Seharusnya jangan ngasih-ngasih kayak gini lah. Saya nggak enak. Saya jadi nggak enak. Ini spesial banget nih ya. Ini juga kainnya. Ini thank you banget. Dan nanti kerupuk juga saya share juga dengan teman-teman ya. Seperti itu. Kalau ini pasti saya simpan ini. Saya simpan dan saya gunakan. Kalau saya gunakan pun eman-eman ya. Saya kan senang banget koleksi yang lucu-lucu ya. Ini lucu banget dan antik. Gitu loh. Aneh. Biasanya kalau untuk mangkok yang seret, iya pakai kayu banyak ya. Saya ada. Ya, tapi kalau mangkok sup juga, tapi cangkir ini saya baru sekarang ini. Oke, terima kasih Mbak Sabana ya hadiahnya. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Sukses untuk semuanya, pemirsa semua dimanapun Anda berada. Dan ini nanti saya pakai juga buat travel ya. Ini kan kalau nanti di Pakistan dingin banget. So, ini bisa buat selimut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Bye now.